Rakyat Malaysia berbilang bangsa, terkenal dengan jati diri dan kepelbagaian budaya. Keistimewaannya, kesungguhan dijadikan pegangan, melawan segala cabaran dan rintangan demi Malaysia tercinta. Walaupun hanya satu ringgit, nilainya kecil tapi memberi impak yang besar. Tak sangka dengan roti ini, saya boleh bantu mereka yang kehilangan pekerjaan. Masa mula-mula tu berfikir, roti seringgit, bolehkah? Belum cuba, belum tahu. Saya teruskan juga. Fuh, ramai orang beli. Waktu yang sukar ini, saya gembira sebab roti ini bantu alas perut ramai orang dan menjadi punca rezeki buat pekerja-pekerja saya. Nasihat saya, jangan pernah berhenti berusaha. Kalau rasa patah semangat, tarik nafas dan terus maju ke depan. SPM Masa Norma Baru bukannya mudah. Masa tengah study, saya dapat idea nak buat aplikasi yang ada nota-nota subjek SPM. Problemnya, saya tak tahu apa-apa pun pasal coding. Tapi, saya cuba juga. Dalam masa 6 bulan, saya berjaya cipta aplikasi Jump Study. Dan sekarang saya rasa happy sebab ramai pelajar cakap aplikasi ini sangat berguna untuk mereka. Jadi, kawan-kawan jangan takut untuk mencuba. Saya bermula dari zero sebab itulah saya digelar zero. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sebagai seorang ibu, saya rasa sedih melihat anak-anak ini. Lagi-lagi masa sekarang, waktu susah macam ini. Saya suka memasak. Kalau boleh, saya nak kongsi masakan saya dengan mereka di luar sana. Jadi, kami sekeluarga berpakat untuk beri makanan kepada mereka yang memerlukan. Saya jadi chef. Anak-anak tolong bungkus dan beri kepada mereka yang memerlukan. Ada juga yang datang tolong. Kalau kita ada rezeki lebih, kita tolong selagi boleh. Kita kalau susah, boleh minta tolong. Tapi kalau haiwan, macam mana ya? Saya selalu teringat kucing-kucing di luar sana. Okey ke? Cukup makan tak? Walaupun saya ada lebih 50 ekor kucing di rumah, saya juga ada memberi makan kepada kucing-kucing di luar sana. Perbelanjaan memang tinggi. Sebab tu, saya perlu buat dua kerja bagi menampung kos perubatan dan makanan untuk kesayangan saya ni. Saya gembira bila mereka sihat dan selamat. Ada rezeki, kita kongsi. Susah senang, kita tempuhi bersama. Inilah Malaysia kita. Rakyatnya berjiwa besar dan baik hati. Ini terbukti dengan usaha tenaga positif mereka dalam mengatasi cabaran demi menyinari kehidupan yang lain. Semoga kisah-kisah mereka menjadi inspirasi untuk kita terus berdaya usaha menjalani kehidupan. Raikan semangat kita. Raikan usaha kita. Raikan Malaysia kita.